Pagi, Pak. Pagi, Pak Polisi. Kami dari kepolisian, Polrestabes. Ini, Pak, rencana kita mau masuk memilih, tapi katanya belum dimulai, jadi kita kumpul-kumpul dulu. Ngambil teman-teman dan semua. Begini, Pak. Silakan Bapak mengundurkan diri. Karena ini musim pandemi, jangan sampai menimbulkan klaster baru lagi. Tidak apa-apa juga. Silakan Bapak pakai masker. Ya, Bapak-bapak yang tidak pakai masker ini, tolong patuhi protokol kesehatan, Pak. Jangan berkerumun lagi. Ya, silakan Bapak mengundurkan diri. Iya, Pak. Ya. Tapi ini, Pak, rencana kita mau masuk memilih ini, Pak. Ya, keluar memilih, Pak. Jangan berkumpul begini. Ada di sana. Silakan Bapak, jangan berkumpul begini. Silakan Bapak nanti antri di sana, mendaftar, nanti dilayani di sana. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Gimana kami ini, Pak? Jadi, kami begini, Pak, juga mau memilih, jadi, Pak. Kami sudah sampaikan ke Ketua KPK sendiri, yang ada undangannya, tapi tidak ada maskernya, tetap bisa masuk, tapi harus dulu di belakang untuk yang kita masker. Gimana kami tidak ada punya terus undangan? Kalau yang tidak ada undangan, tapi ada KTP, ya itu bisa juga. Tidak ada KTP, Pak. Tidak ada KTP, Pak. Kami di warga negara. Berat juga kami. Tidak, Pak. Nantinya kita mau milih. Mana buktinya Bapak bahwa Bapak menduduk di sini kok, dari identitasnya? Tidak, kami mau memilih, Pak. Memilih, Pak. Betul. Tetap ya, undang ini, Pak. Bagaimana? Ayo. Tugas kami dari kepolisian, gabungan dengan dari rekan-rekan dari TNI dan BRIMOB, melaksanakan giat patroli guna memantau situasi di seluruh Makassar pada saat nanti terjadi pencoblosan. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah pada saat terjadinya kelompok masyarakat yang melakukan kerumunan, karena ini adalah masih situasi COVID-19, tentunya kita mengimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan itu. Memakai masker atau tidak memakai masker, itulah tugasnya kita sebagai petugas untuk menghimbau kepada mereka-mereka untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terkait simulasi tadi, berapa personel yang diturunkan? Memang kita ada turunkan khusus tim patroli khusus. Jadi itu ada gabungan dari TNI 1 Pleton, kemudian dari BRIMOB 1 Pleton, dari Sabara Polrestabes sendiri 1 Pleton.